Jadi ini video nggak tanpa tanpa skrip, tanpa apa. Pokoknya gue pengen nge-share doang ke lo semua nih yang udah pada subscribe channel YouTube gue. Siapa tahu lo lagi nyari tripod mini yang universal yang bisa dipakai vlog juga, bisa dipakai buat naruh di meja juga jadi tripod mini. Jawabannya Ulanzi MT08. Kuning. Nah, gua itu nyampe jaraknya. Ini boya set dulu ya. Gua set. Halo guys, kembali lagi sama gua Ancit. Nah, sekarang gua lagi ngetes mic boya Memoan dengan settingan. Jadi gua baru beli tripod nih guys, tripod mini. Dia bisa untuk nge-vlog gitu. Nah, kemarin kan gua pakai tripod ini guys, yang buat handphone. Bentar gua ambil dulu. Sorry guys, kamar gua berantakan, gua bangun tidur nih sebenarnya. Cuma karena gua excited dengan barangnya yang segitu cepatnya sampai, padahal baru gua pesen kemarin dan langsung nyampe hari ini, kan gokil guys. Nah, kemarin tuh gua pakai yang kayak gini guys. Nah, gua pakai yang ini, jadi baut ini langsung gua masukin di kameranya gitu. Jadi begini tuh, kecil banget kan. Dan sekarang gua beli Ulanzi MT08. Nah, dia bisa sebenarnya sih untuk kamera pocket. Tapi gue ngeliat review di channel YouTube apa gitu, lupa. Dia bisa buat nahan kamera DSLR. Aduh, gue bilang DSLR itu kan udah pasti lebih berat ya daripada kamera mirrorless yang APS-C ya. Kecuali full frame, gue gak tau. Karena video itu akhirnya gue jadi ngambil tripod mini ini. Karena gue pikir tuh sebagai bisa jadi untuk tripod untuk nge-vlog juga gitu, bisa untuk jadi tripod mini juga. Lumayan gitu. Dan that's ini gue pakai dengan tripod mini ya, dengan kamera Sony A6400 dengan settingan mic boya dengan Ulanzi PT05 ya, biar mic boyanya bisa di sampingin. Oh, foto deh guys. Nah, settingannya kayak gini. Ini si terus si atasnya, kalau lurusnya gini. Sorry nih guys, lagi berantakan ya guys ya. Tuh. Gue pikir sih sangat recommended, top. Lo bingung mau nyari tripod yang kayak gini misalnya nih, gue beli 30.000 ya, ada yang 30, ada yang 25, ada yang hampir 40 gitu. Ini begini, nggak recommended ininya guys, asli. Gue nggak tahu ya, mungkin gue beli yang murahan kan ini, yang 30.000. Ininya tuh nggak ngeklop, nggak bisa ngeklop sama si kameranya gitu. Hasil nggak gue pakai ini. Nggak tahu mau gue pakai buat apa, mau ngasih ke orang juga udah pada jelek begitu tuh. Ya udahlah, jadinya kadang buat gue getokin tikus lewat. Oke, jadi gue pikir ini sangat recommended nih, dusnya kayak gini nih, Ulanzi MT08. Gue malas bikin unboxing ya. Udah banyak juga nih unboxingnya kok, cuman gue pengen ngejelasin doang. Nah, kalau ini bukan cuma buat HP doang, bukan cuma buat kamera pocket doang, tapi bisa dengan kamera mirrorless dan DSLR untuk posisi full ya, ditinggiin dia kurang lebih tingginya itu banyak kok di channel-channel YouTube lain, banyak gitu yang reviewnya. Kurang lebih 29 cm lah atau 28 cm gitu. Dari situ ini gue dengan settingan 4K dia kan pasti agak nge-crop ya. Jadi dengan jarak yang segini dengan mic boya MM1 tampilan gue masih cukup lebar dengan kamera 4K. Ya, dengan jarak kurang lebih ini full nih. Ini lensanya nih, kalau gue majuin lagi mentok tadi. Ulanzi MT08. Oke.
recommended. Pokoknya lo harus, pokoknya lo harus beli ini. Daripada lo beli yang kayak tadi 30.000 atau 50.000 itu menurut lo, aduh sayang, mending beli ini cuma 100.000 berapa ya? 109.500 langsung di Ulanzi officialnya ya, paling murah, karena gue cek yang paling murah itu di Ulanzi officialnya. Gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak nih. Ya kurang lebih pokoknya harganya 109.500, sama untuk Ulanzi PT5-nya dia untuk Sony A6400 ya, biar masang mic buoy-nya tuh seperti yang tadi di foto. Jadi nggak ngalingin layar gue. Harganya 85.000, semua total jadi 194.775 perak. Ya kurang lebih 200.000 lah. Dan lo udah bisa nge-vlog, misalnya lo lagi nge-vlog, lo pengen nge-vlog makanan keluar, terus lo pengen taruh kamera itu di meja, nah seperti ini jatuhnya. Misalnya gue datang ke tempat makan gitu kan, gue lagi pengen makan sambil sekalian pengen nge-vlog makanan tersebut, ya kurang lebih bisa seperti ini. Posisinya bisa diatur, diturunin tingginya ya. Gue bilang sih worth it banget. Udah gitu tampilannya tuh ya cukup lah, barangnya tuh bagus. Dia dari bahan ABS ya, bahan ABS campuran sama aluminium. Jadi bagus lah. Keren-keren deh, keren. Setara lah kayak yang bagusnya kan harga 750.000 tuh merek Sirui. Itu bagus tuh, tuh recommended banget. Kalau lo punya budget segitu, lo beli Sirui berapa ya? Gue lupa tipenya, tapi mereka Sirui itu recommended 750.000. Udah paten deh itu, udah paten. Tingginya juga udah bagus, keren itu. Cuman karena duitnya gak ada. Kalau lo punya 100.000-an, lo beli ini. Kalau lo punya 750.000, lo beli Sirui. Kalau lo punya 500.000, lo beli Nebula. Cuman menurut gue sayang, 500 ke 7,5 ya cuma beda 250.000. Mendingan lo beli Sirui sekalian. Itu keren, asik. Oke. Jadi ini video nggak tanpa skrip, tanpa apa. Pokoknya gue pengen nge-share doang ke lo semua nih yang udah pada subscribe channel YouTube gue. Siapa tahu lo lagi nyari tripod mini yang universal, yang bisa dipakai vlog juga, bisa dipakai buat naruh di meja juga jadi tripod mini. Jawabannya Ulanzi MT08, recommended asli. Jadi segini dulu guys videonya. Jangan lupa kalau lo seneng sama video ini, lo like, lo subscribe, lo share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa terus pantengin channel ini dengan nyalakan lonceng, lonceng. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, itulah pokoknya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih, bye.